Iris Bella hadirkan 3 saksi di sidang perceraiannya dengan Amar Zoni. Iris Bella memboyong 3 saksi di sidang cerainya dengan Amar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Okezone, Iris hadir bersama kuasa hukumnya, Nurul Amalia di PA Depok. Kehadiran Iris diketahui untuk mendampingi 3 saksi yang dihadirkan oleh pihaknya. Sebagai kuasa hukum, Nurul Amalia menjelaskan terkait siapa saksi tersebut. Ada saksi yang dihadirkan Iris, yakni adik kandungnya, Sin Ivan Debul, asisten rumah tangganya atau ART, dan juga sang manajer. Hari ini agendanya pembuktian, ada bukti-bukti surat yang kami sampaikan. Kemudian kami menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, kata Nurul Amalia usai persidangan. Yang pertama ada Mohsin, adik Mbak Iris, kedua ada manajernya juga, lalu ketiga ada asisten rumah tangga, sambungnya. Nurul kemudian menjelaskan alasan pihaknya menghadirkan saksi-saksi itu termasuk adik kandung dari Iris Bella. Ia memang mengetahui sehari-hari Irisnya, ujar Nurul. Sebelumnya Nurul sempat menyebut jika kliennya tak hadir dalam sidang hari ini, namun ibu dua anak itu mendadak muncul di PA Depok sebelum sidang dimulai. Ia hari ini hadir karena memang mendampingi karena ada anggota keluarga yang jadi saksi juga, ya, pungkasnya.